Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Antrian sangat panjang tampak dekat pompa bensin di Sana'a, Yaman. Pasokan bensin terganggu oleh instabilitas berkepanjangan dan serangan udara koalisi pimpinan Arab Saudi terhadap milisi Syiah dari kelompok Houthi. Menlu Iran Mohammad Javad Zarif bertemu Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif guna mencari titik temu mengenai Yaman. Pakistan sedang didesak Arab Saudi ikut dalam ofensif melawan pemberontak Houthi. 3 orang tewas saat tersangka kasus penipuan di pengadilan Milan, Italia menembak mati hakim, pengacara, dan sesama tersangka. Ia ditangkap polisi saat melarikan diri menggunakan motor. Monster raksasa yang menghancurkan Tokyo, Godzilla, diangkat menjadi duta wisata kawasan Shinjuku. Menurut pejabat setempat, Godzilla dipilih karena apapun yang dilumatkan Godzilla dalam film akhirnya menjadi daerah bergairah dalam dunia nyata. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.